Bulan Jun baru-baru ni, kami pergi bercuti ke Terengganu. Tepatnya di Kuala Terengganu saja, selama 2 malam. Jadi, tak ke mana pun. Antaranya kami ke Pasar Payang dan beberapa tempat lagi. Jom. Yo, kita sekarang berada di perkarangan kedai Pasir Payang. Kami memulakan shopping pada jam 8.45 pagi. Jom. Siam. Kilo berapa? Kilo berapa? Kilo 25. Saya lah. Saya dah makan durian. Saya dah makan durian. Kita kat mana sekarang? Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Dah sampai. Itu nama kedai dia. Okey, tengok tu. Nama kedai dia apa tu? Kedai Payang. Oh. Jangan lu. Okey, kita dah sampai sini. Mana? Nak tengok baju dulu. Jom. Kita kan. Ada beca lah. Okay, sekarang kita kat luar Pasar Payang nak pergi ke pasar. Kat pasar, yo kita tengok. Kat pasar jual benda. Kacang ada, koyak ada, jeruk ada. Penyum, boleh penyum. Apa kakak? Ha? Tahu tak apa tu? Kalau apa? Langsung. Ha? Ya ke? Bukan terpenyum? Bukan terpenyum? Terpenyum kecil. Ya ke? Makan. Kat dalam pun ada. Dia melancang. Ini apa? Ini apa? Untuk buat tadi apa ni? Macam tak kan? Sekarang kita start bahagian rempah. Ada rempah. Jom kita beli rempah. Boleh rempah. Tu dia. Ni. Rasa enak.
Garam kelapa leh. Oh, dia bungkus ni bukan paket. So, mana? Ikan. Ambil mek, 3.5 Tahu gemuk. Ya, bang. Ini nak bawa. Nak cek. 3.5 Ni apa ni? Ha, ni. 3 nak cek kan? Apa tu? Ha? Tu apa tu? Ning, apple, kepa, ni gemuk. Ini tepung gemuk, jadi sini dalam. Ha, ni kepa tak ada isi. Oh. Mek. Ni. Satu RM10 satu. Yang besar tu 3.5 Lima. Boleh kurang? 3.5 saya balik. Apa ni? Yang ni satu paket RM10 Dia ada 6 paket RM10 Yang pedah ni? Yang pedah, yang kosong ada laku. Ambil satu. Yang pedah ni? Haa, pedah. Jadi, 63. Yang ni? Gula telur puyuh. Tiga tu hari. Apa ni? Pegang. Terima kasih. Jadi kita buat pusingan ni betul balik. Ini mana sih? Kedai Pasar Bayang ni dia macam gudang sebenarnya. Besar yang amat. Jadi puas jugalah nak jalan ke sana ke sini. Kalau taklah agak tu memang sekejap je lah. Jadi kami pun jalan-jalan je nak tengok apa yang ada. Bagusnya dia dah susun. Ada bahagian barang-barang dapur, ada bahagian jajan, ada bahagian makanan, ada dewan selera, kemudian bahagian rempah, baju-baju. Jadi okey lah, dia dah tersusun macam tu, kita tak adalah nak patah balik ke pergi sana pergi sini kan. Dia dah beli banyak tadi. Sate tu apa dah beli dah. Kalau ada yang merancang nak ke kedai Pasar Payang ni, sekurang-kurangnya rancanglah dulu apa nak dibeli. Kalau tidak jenuh nak pusing satu gudang ni. Right? Okey, kami dah siap beli belah dan kami nak bergerak cari makan tengah hari pula dulu. Sebenarnya kami baru je lepas makan ni, berhampiran dengan lapangan terbang Kuala Terengganu. Adalah abang ipar kami tunjukkan tempat yang selalu dia makan. Dalam perjalanan tu kami nampak ada satu tempat yang agak menarik. Jadi kami cuba singgah. Nama tempat ni Laman Warisan Ru. Hafiz tak ada ambil gambar. Kita kat mana Encik? Laman Warisan Du. Okay. Jom. Jom. Sekejap je kami kat sini. Tak ada buat apa pun. Takkan ambil gambar je lah. Kemudian dah siap-siap tu, kami pun bergerak untuk balik ke homestay dulu, mandi-mandi. Kemudian sebelah malamnya kami nak tengok jambatan angkat. Jom.
kita tengah dekat jambatan angkat. Ini suasana dekat sini. Okay. Tada. Itu dia jambatan angkatnya. Kat dalam video terang, yang actualnya gelap. Nak dijadikan cerita, sewaktu perjalanan balik ke homestay, kami dapat tengok jambatan ni diangkat. Wah, memang rezeki betul lah. Pertama kali ke sini terus dapat tengok. Apa nak kita tengok kau? Hantar Kak Ijah depan-depan dengan jambatan. Nampak dari sini. Oh, tinggi naik. Mana? Foto apa ni? Kesian yang bulan. Aduh. Nanyalah. Ini memang tak ada pilihan. Kalau kapal nak terang. Okey, itu saja perjalanan kami satu hari di Kuala Terengganu. Tak banyak tempat pun, lagipun susah nak bawa mak bapak saya yang agak uzur. Jadi tempat-tempat yang sikit-sikit macam ni boleh lah. Macam muzium ke Masjid Kristal, kami dah pernah sampai sebelum ni. Jadi tak pergilah kali ni. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, then like, komen, dan lagi bagus kalau share. Okay, jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum.